Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan unboxing salah satu produk, yaitu pompa galon elektrik. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita cek dulu apa yang ada di dusnya ini. Di bagian sini ada indikator-indikatornya, termasuk di sini ada namanya juga, terus tipenya. Di bagian sini ini spesifikasinya. Jadi kapasitas baterai dari pompa galon elektrik ini itu 1200 mAh, jadi cukup besar ya untuk ukuran pompa galon gitu ya. Mungkin itu aja, kita langsung unboxing ya. Kita langsung unboxing apa aja yang ada di sini. Ini pompa galonnya, jadi cukup besar ya. Terus di sini ada kabel casnya dan pipanya ya, selangnya ya. Jadi ini selangnya pun untuk ukuran pompa galon itu cukup besar gitu. Cukup besar ini kabelnya. Jadi dia menggunakan kabel tipe B ya. Di sini ada kartu garansinya gitu ya. Jadi kartu garansi sebagaimana kalau kita membeli barang-barang Miyako yang lain, tampilannya juga seperti ini. Itu oke. Mungkin itu aja, ini selangnya. Kita tampilkan seperti ini. Oke, kita langsung buka aja. Kita lihat-lihat ya bagaimana tampilan dari pompa galon ini ya. Jadi untuk kualitas sendiri pompa galon ini memang cukup bagus gitu ya. Untuk ukuran pompa galon gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Itu kita langsung coba ya, coba pasang. Oke, kita langsung uji coba aja kira-kira bagaimana kualitas dari pompa galon ini ya. Kita coba tes. Oke, mungkin itu review kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.